Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej meradar menunjukkan keadaan cuaca hujan lebat yang didapati masih lagi berlaku untuk kebanyakan kawasan di sekitar utara Semenanjung. Dan keadaan cuaca hujan lebat ini dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti yang dijangka akan turut melibatkan daerah-daerah di sekitar pesisir pantai negeri Kelantan. Keadaan cuaca hujan lebat untuk kebanyakan kawasan di sebelah utara Semenanjung ini adalah disebabkan oleh terdapatnya penumpuan angin di sekitar kawasan-kawasan berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan supaya berwaspada dengan keadaan cuaca hujan lebat tersebut yang dijangka akan berterusan sepanjang malam. Selain itu, hujan lebat juga dilihat berlaku di beberapa kawasan di sekitar pedalaman negeri Perak, Selangor, Kelantan, Terengganu dan juga Pahang yang dijangka akan reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam daripada sekarang. Kita lihat tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak pula. Begitu juga keadaannya untuk kedua-dua negeri berkenaan. Hujan lebat pada malam ini dilihat berlaku di beberapa bahagian di sebelah pedalaman dan pantai barat negeri Sabah, juga di hampir ke semua bahagian di negeri Sarawak. Dan keadaan cuaca hujan lebat terutamanya melibatkan bahagian pantai barat Sabah dan juga di sekitar bahagian-bahagian di barat Sarawak juga dijangka akan berterusan sehinggalah ke lewat malam nanti. Untuk tinjauan cuaca pada pagi esok pula, dijangkakan hujan lebat juga akan bergerak dan dijangka akan mula memasuki kawasan-kawasan di sebelah barat Semenanjung melibatkan daerah-daerah di pesisir pantai negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga barat Johor bermula pada awal pagi nanti. Selain itu, hujan lebat juga dijangka akan berlaku di bahagian-bahagian di sebelah barat Sarawak dan keadaan cuaca hujan lebat untuk kawasan-kawasan ini dijangka akan berterusan daripada waktu pagi sehinggalah ke tengah hari esok. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.